Hey guys, bertemu lagi sama saya, tukang AC yang acak-adul. Di pagi ini saya cuci indoor unit split type. Ini kotorannya sudah melekat. Ini jelly ini guys. Ini kalau sudah kayak gini biasanya kami menggunakan jet pump yang kuat, harus kuat. Ini pemakaian sekitar 8 bulan sampai setahun. Ini 24 jam non-stop. Ini saya pakai water pump yang kuat guys. Ini contohnya guys. Bersih guys, ini debu yang melekat jadi jelly. Ini harus menggunakan jet pump yang kuat biar bersih guys. Malam ada yang tanya, bos Ade Magenta, boleh ndak ini jet pump buat nyuci karpet? Jangankan karpet, lantai saja saya cuci sampai bersih guys. Itu dia aktivitas di pagi hari ini, tukang AC yang acak adul. Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe.